makin berat. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jepasi TV. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial khususnya buat kalian yang suka bermain TikTok atau suka dengan video-video TikTok. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial buat kalian bagaimana cara menghilangkan watermark dari video TikTok. Oke, jika kalian penasaran bagaimana caranya, kalian simak saja videonya sampai habis. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian tekan tombol merah yang ada di sudut kanan bawah ini. Lalu jangan lupa kalian tekan juga tombol lonceng. Oke, jika sudah, sekarang kita akan masuk ke tutorialnya. Oke, langsung saja pertama-tama kita masuk ke aplikasi TikTok. Kemudian kita cari video yang mau kita simpan dan kita hilangkan watermarknya. Dan untuk sebagai contoh, di sini saya akan menyimpan video dari Amanda Cesa ini atau anaknya dari Mas Parto. Nah, setelah kita pilih videonya, kemudian kita klik bagikan. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini kita bisa langsung menyimpan atau mendownload video ini, tetapi hasilnya itu akan ada watermark di video TikToknya. Dan bagaimana cara supaya kita simpan tidak ada watermarknya? Caranya, di sini kalian klik salin tautan. Kita klik salin tautan. Setelah itu kita kembali. Lalu kalian masuk ke Google Chrome. Kita masuk ke Google Chrome. Nah, setelah kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita masuk ke kolom pencarian. Lalu kita ketik saja download video TikTok. Download video TikTok. Nah, setelah itu kalian pilih yang paling atas ini, unduh video TikTok tanpa tanda air. Klik. Setelah itu, tautan atau link dari video TikTok yang kita sudah salin tadi, kita pastikan di sini. Caranya kita klik tahan. Lalu setelah itu kita klik tempel. Kemudian kalian klik tombol panah yang ada di sudut ini. Klik. Nah, sementara memproses, kita tunggu ya teman-teman, cepat sekali ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan cara untuk downloadnya, ada download 1/1, ada juga 1/2. Di sini kita pilih saja yang download 1/1, kita klik download 1/1. Nah, sementara mendownload, kita tunggu dulu. Nah, sekarang sudah selesai. Lalu kita buka. Nah, teman-teman bisa kalian lihat di videonya ini tidak ada watermarknya ya teman-teman. Dan ini otomatis akan tersimpan di galeri handphone kita. Oke, sekarang kita akan cek di galeri video ya. Kita masuk ke galeri video. Nah, ini videonya. Nah, teman-teman bisa kalian lihat tidak ada watermarknya. Dan ini video yang saya download secara langsung di TikTok, bisa kalian lihat perbedaannya. Dan di sini ada watermarknya ya teman-teman, di sudut kiri, di sudut kiri atas itu ada watermark berupa tulisan TikTok ya. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman, sangat gampang sekali ya. Oke, demikianlah tutorial saya kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.